Shalom. Firman Tuhan berkata di Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari semua kita datang dengan sukacita, bersorak-sorai. Kita siap memuji Tuhan karena hari inilah harinya Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita yang mengasihi Tuhan akan beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Mari datang kepada Dia. Tuhan Yesus, kami bersyukur kala hari ini Engkau jadikan, karena Tuhan Engkau mengasihi setiap kami. Biarlah kami datang dengan penuh hormat syukur. Kami datang dengan sukacita. Datang penuh dengan sukacita dan kerinduan kami. Kami mau beribadah kepada Engkau. Tuhan memberkati sepanjang ibadah kami. Kiranya Tuhan kasih setiamu melingkupi kami semua. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Amin. Satu-satunya yang hadir di setiap pujian kami, Tuhan.
Hari ini Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau bawa untuk menyembah Tuhan. Ya, karena kami tahu Tuhan, selain Engkau Tuhan, gak ada yang lain Tuhan di bumi ini Tuhan. Gak ada yang lain yang lebih kami ingini selain Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidup.
kepadamu Tuhan. Karena di dalam Mazmur 73 firman-Mu berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tiada yang kuingini di bumi ini. Dan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan biak bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan, siapa gerangan Tuhan yang kami punya Tuhan di bumi, di sorga selain daripada Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, biar hati kami mengingini Engkau lebih daripada apapun di dunia ini Tuhan. Dan sekalipun Tuhan daging kami, tubuh kami begitu lelah Tuhan, sekalipun Tuhan hati kami begitu gak sanggup, tidak bersemangat untuk memuji Tuhan, tapi hari ini Tuhan kami mau katakan bahwa gunung batu kami dan bagian terbaik dari hidup kami Tuhan, tetaplah Engkau Allah pencipta langit dan bumi, pencipta segala-galanya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini jemaat Tuhan, apapun keadaanmu, apapun hal baik yang kau sedang alami akhir-akhir ini, mari naikkan syukurmu, mari sembah Tuhan kita yang begitu baik. Dan kalau hari ini kau sedang lelah dengan mungkin hubungan dengan keluargamu, dengan sesamamu, mungkin tubuhmu lelah, pikiranmu lelah, hatimu juga lelah oleh beban-beban hidup, atau mungkin oleh masalah yang lainnya, tapi hari ini mari angkat hatimu. Karena hari ini Tuhan, karena hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat hati kami, ketika kami menyembah Kau Tuhan, Kau akan mencurahkan semangat yang baru, Kau mencurahkan kekuatan yang baru Tuhan, Kau mencurahkan sukacita yang baru Tuhan, untuk kami boleh terus menyembah, untuk kami boleh terus ikut Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini kami menyembah Tuhan. Sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Satu-satunya Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan. Kau gunung batu kami, tempat kami berharap Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan, ini hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan, kita yang mengucap syukur dan percaya, kita berkata amin. Shalom jemaat Abalove Taman Palem yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Baru saja kita melewati tahun 2021, tahun di mana Tuhan melawat kita dan kita juga percaya penuh akan otoritas dan penjagaan serta perlindungan Tuhan. Di tahun 2021 kita mengalami satu situasi yang sangat tidak menyenangkan, di mana kita melihat pandemi COVID yang maksimal, di mana hari-hari ya orang begitu banyak mengalami infeksi COVID-19 dan bahkan mencari rumah sakit pun sulit untuk didapatkan. Tapi puji Tuhan, kita melihat tangan Tuhan yang bekerja luar biasa. Kita dapat melewati masa-masa yang sukar itu. Nah, di tahun 2021 kita juga mengalami heaven at home yang menjadi fokus kita. Dan saya mengucap syukur karena banyak keluarga yang mengalami heaven at home karena mereka mengerti
bagaimana membangun dan mendirikan keluarga dengan mesbah keluarga. Setiap hari ada orang yang berdoa. Setiap hari mereka berdoa satu keluarga dan Tuhan menyatakan kehadirannya. Nah, di tahun ini saudaraku, tahun 2022, kita akan kembali mengalami Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita fokus di tahun ini adalah mengalami kehadiran Allah Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, kesempatan ini, saya mau khotbahkan tentang fokus kita, yaitu tahun 2022. Kita akan sama-sama praktek tentang kipo. Ya, hal pertama yang akan kita lakukan selama 3 bulan ke depan ini, saudaraku, adalah bagaimana kita mengalami kehadiran Bapa melalui kasih-Nya. Ya, nah, kita belajar bagaimana Allah mengasihi kita. Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengasihi kita. Kemudian Allah menyatakan diri dan merancang hidup kita bahkan sejak dunia belum dijadikan. Kita akan belajar betapa dahsyatnya rancangan Tuhan atas hidup kita. Kita juga akan belajar bagaimana Tuhan mempertemukan kita kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, karena itu adalah bagian dari journey atau perjalanan hidup kita, supaya kita dapat mengerti bahwa kita adalah orang yang dipilih dan diadopsi oleh Allah, dan kita boleh menjadi anak Allah. Nah, kemudian saudaraku, kita juga belajar bahwa Allah menyediakan anugerah-Nya bahkan sebelum kita mengenal Dia. Anugerah yang terbesar yang diberikan yaitu pengampunan dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah bukan hanya memberikan kita kasih-Nya, tetapi Ia juga mau kita hidup di dalam kasih-Nya. Ya, Allah mau kita hidup saling mengasihi dengan kasih seperti Dia mengasihi kita, yaitu kasih tak bersyarat yang kita kenal dengan nama kasih agape. Nah, apa buktinya saudaraku? Kita hidup di dalam kasih Tuhan atau kasih Allah. Ya, buktinya adalah kita dapat mengasihi saudara kita. Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ya, banyak orang dapat berbuat baik. Ya, dapat banyak orang saudaraku kita temui orang mau berkorban. Tapi sekali lagi saudaraku, semua itu ada syaratnya. Sebab kasih Allah itu tak bersyarat. Kasih Allah itu sempurna. Kasih Allah itu tanpa pengharapan atau ekspektasi. Dan bukan kasih transaksional. Kalau kasih transaksional saudaraku, banyak orang dapat mengasihi. Kalau kita mengasihi dia lebih dahulu, maka dia akan membalasnya untuk mengasihi kita. Tapi kasih Allah tidak demikian. Sekalipun kita tidak mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi kita. Dan kasih Allah itu saudaraku bukan sebuah kasih dalam situasi dan kondisi. Tidak. Apapun yang kita lakukan, sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, kasih Allah tidak pernah berubah. Ya. Nah, Allah mau kita menerima. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengalami kasih Allah dan kasih Allah itu tinggal dalam diri kita dan kita praktekkan, maka hidup kita akan berubah. Ya, Allah akan tinggal dalam diri kita dan kita akan melekat dengan Allah dan Allah akan menyatakan kasih-Nya kepada orang lain melalui hidup kita. Nah, hal yang kedua saudaraku, kita akan sama-sama belajar bahwa bagaimana kita mengetahui identitas kita sebagai anak Allah. Ya, melalui saudaraku pengalaman kita mengetahui identitas kita, kita mengalami Allah. Nah, setiap orang yang percaya Tuhan sudah menjadi anak Allah. Karena kita diberi otoritas untuk menjadi anak Allah. Kemudian, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan dalam Galatia 3 ayat 26, kita adalah anak-anak Allah. Kemudian, setiap anak Allah itu berhak menerima janji, yaitu janji-janji Allah, dan berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh kerajaan Allah buat anak-anak Allah. Kita harus tahu juga bahwa ketika kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, maka kita pun harus hidup di dalam sifat Allah, yaitu seperti Bapa mengasihi kita, demikianlah kita harus mengasihi sesama kita. Ya, kemudian Allah memberikan kita fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Bapa-Nya, yaitu fasilitas kerajaan Allah. Kita diberi otoritas untuk mengusir setan. Kita diberi otoritas saudaraku untuk menyembuhkan orang sakit. Hal ini luar biasa saudaraku. Kenapa? Karena selain kita menjadi anak Allah, Allah menempatkan roh-Nya ke dalam hidup kita
dan kuasa Roh Kudus itu yang sedang bekerja menuntun dan memimpin kita hari-hari ini. Nah, kemudian saudaraku, sebagai seorang anak, kita juga harus membela kepentingan Allah. Bukan lagi bermental seperti orang upahan. Kita bekerja, kenapa? Karena mengasihi Allah. Bukan kan untuk mendapatkan upah. Kita bekerja, kita melayani. Tujuannya bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menyatakan kehadiran Allah. Untuk tujuan Allah dalam membangun kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Allah dan identitas kita sebagai seorang anak Allah, kita sadar dan kita tahu bahwa kita diterima oleh Allah tanpa syarat. Kita dikasihi tanpa syarat. Ya, kita adalah pribadi yang berharga di mata Allah. Ya, kemudian kita adalah orang yang berguna dan memberi dampak untuk kepentingan kerajaan Allah, ya. Nah, identitas seorang anak Allah akan terekspresi dari kedalaman hubungannya dengan Allah Bapa, dan dia akan mengerti tentang kehendak Bapa, seperti hubungan Allah Bapa dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengerti apa yang dia kerjakan dan lakukan, dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, ya, identitas ini penting sekali. Kita akan belajar, ya, bagaimana fungsi seorang ayah yang meneguhkan identitas anak-anaknya. Adalah tugas dari seorang bapak untuk meneguhkan identitas anak-anaknya. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu dia habis dibaptis. Dan pada waktu dia juga mengalami proses transfiguration. Nah, saudaraku, di situ terdengar suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan dan dengarkanlah dia. Nah, saudaraku, peneguhan identitas ini demikian pentingnya. Bahkan sebelum Tuhan Yesus melayani, dia diteguhkan identitasnya. Ya, demikian juga dengan kita, saudaraku, bahwa setiap ayah, setiap bapak perlu meneguhkan ya identitas anak-anaknya. Minimal, saudaraku, identitas dari gender ataupun jenis kelamin, ya. Kita punya kewajiban sebagai seorang ayah memberitahu anak-anak kita, dia ini jenis kelaminnya pria atau wanita. Karena saya mendengar ada banyak anak-anak muda generasi yang mengalami kebingungan tentang identitas. Nah, ini juga saudaraku yang membuat mereka ya memilih untuk ya mengubah ya jenis kelamin. Nah, kenapa? Karena orang tua tidak pernah memberitahukan tentang identitas mereka. Dan tugas seorang ayah juga memberitahukan mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah secara rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita mau belajar terus, saudaraku, supaya apa yang telah dicanangkan oleh Allah, yaitu kita mengalami Allah pada tahun ini, boleh tercapai. Nah, langkah berikutnya, saudaraku, kita akan belajar bagaimana kita mengalami Allah melalui potensi yang Tuhan percayakan, ya, yang terus bertumbuh dan menjadi maksimal. Kita percaya bahwa setiap orang percaya telah diberi potensi oleh Allah Bapa dan akan bertumbuh menjadi maksimal. Saat hidup dalam rancangan dan panggilan Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang maksimal. Nah, kita percaya juga, saudaraku, pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada panggilan Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, yang memberi dampak, yang juga memuliakan nama Tuhan. Nah, sebagaimana Rasul Paulus mengalami, saudaraku, diceritakan dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8, apa yang dianggap sebuah keuntungan baginya, sekarang dianggap sebagai hal yang rugi karena Kristus. Sebab dia mengatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, ya, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Nah, saudaraku indikasi Tuhan, orang yang mengenal Allah Bapa dengan baik, yang membangun hubungan Allah dengan baik, saudaraku, akan menemukan panggilan dan membawa dia menjadi maksimal mengalami Tuhan. Ada sejarah yang kita bisa baca, saudaraku, yang kita bisa kenal.
Ada banyak orang yang lahir, saudaraku, dengan fisik yang cacat. Tetapi, saudaraku, tidak mengurangi potensi yang diberikan Tuhan ke dalam hidupnya. Ya. Nah, saudara, hal yang luar biasa kalau kita menelusuri, saudaraku, sejarah, ya, bagaimana, saudaraku, seorang yang lahir dengan cacat, ya, tetapi dia menjadi maksimal ketika dia mengenal akan panggilan Tuhan. Ya, saya akan sebutkan beberapa tokoh. Yang pertama adalah Helen Keller. Helen Keller adalah wanita yang terlahir dengan kondisi buta dan tuli, ya. Namun dia mencapai potensi maksimalnya dalam hidupnya. Ya, dia aktivis orang politikus, saudaraku. Dia adalah dosen dan juga, saudaraku, menjadi wanita yang berpengaruh, ya. Nah, saudara, ketika kisah hidupnya difilmkan, ya, film itu mendapat 2 piala Oscar. Hal yang luar biasa, saudaraku, ya. Kita melihat lagi ada wanita lain, yaitu Fanny Crosby. Dia adalah seorang pengarang lagu, tapi dia adalah seorang terlahir dengan kondisi tidak dapat melihat atau buta, ya. Dalam hidupnya dia menciptakan ada 8.000 lagu himne untuk Kristen, saudaraku. Di zamannya lagu-lagunya itu sangat terkenal. Nah, kita dapat melihat, saudaraku, ya, mungkin fisik kita yang tidak sempurna tidak menghalangi potensi Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kita mau belajar mengerti akan panggilan Tuhan. Seperti Rasul Paulus ketika dia mengerti akan panggilan Tuhan, dia berlari untuk mengejarnya, ya. Nah, tertulis dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, saya tidak akan bacakan, saudaraku, ya. Kemudian ketika kita mengerti akan panggilan Tuhan, kita pun harus berfungsi, ya. Seperti Rasul Paulus, dia mengerti akan fungsinya, bahwa dia adalah seorang pemberita, seorang rasul, dan seorang guru. Nah, bagaimana dengan kita? Mari, saudaraku, kita belajar. Kita akan mengalami potensi yang maksimal yang sediakan Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan sebelum kita dilahirkan. Dan kita mau menjadi pribadi yang maksimal untuk kerajaan Allah. Nah, ukuran dari potensi yang bertumbuh itu apa, saudaraku? Ya, hal yang paling mudah untuk dilihat adalah keserupaan dengan Kristus dalam hal adalah karakter kita menjadi serupa, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kemudian ada buah-buah pelayanan. Kemudian ada buah jiwa-jiwa yang kita muridkan, yang menghasilkan murid melalui proses pemuridan. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan terus belajar, saudaraku, ya, yaitu berikutnya, yaitu mengalami Allah melalui otoritas moral, ya. Yang dimaksudkan dengan otoritas moral di sini adalah bahwa kita berotoritas atas moral kita. Ya, maksudnya yang sederhana bahasanya adalah mampu menguasai dan bertanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Nah, moralitas seseorang terbentuk nilainya, ya, dari apa, saudaraku? Dari aturan-aturan yang pernah didengarnya. Ya, salah satu pembentuk itu adalah aturan yang diberikan oleh seorang ayah, aturannya dibuat oleh masyarakat, aturan oleh budaya tertentu, dan yang sangat mempengaruhi adalah iman percayanya kepada Tuhan. Nah, keteguhan iman seseorang akan membentuk dia untuk berpegang pada kebenaran yang menjadi standar dalam hidupnya. Itulah yang akan membuat dia mengalami otoritas dan dia berotoritas, saudaraku, bertanggung jawab atas hidupnya, ya. Jadi moralitasnya dapat dipertanggungjawabkan, ya. Nah, saudara, kita mau belajar nanti, saudaraku, ya, mengalami kepenuhan Kristus ini sebuah proses yang panjang, ya. Kita harus tahu sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Kolose 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania secara seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Jadi, saudaraku, ketika kita makin belajar, kita akan mengalami kedalaman di dalam Kristus. Dan kita akan semakin kuat, semakin kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kemudian, saudaraku, ya, ukuran yang dapat kita lihat adalah selain kita mengalami kepenuhan Kristus,
kita juga hidup dalam kekudusan Allah. Ya, nah itu adalah standar yang harus kita capai. Ya, Allah menghendaki kita hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Jadi kalau mau hidup dalam kerajaan Allah, standar hidup kita pun perlu diubah. Yaitu kita harus hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, kemudian Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Ya. Nah, kemudian saudaraku, mari kita belajar mendisiplinkan diri dalam takut akan Tuhan. Yaitu apa saudaraku? Kita membuat standar kita mau tidak mau mencemari tubuh kita. Kita tidak mau mencemari pikiran kita. Kita tidak mau mencemari saudaraku perkataan kita yang menyakiti orang lain. Ya, saya percaya saudaraku, ketika kita bertumbuh dalam otoritas moral saudaraku, maka kasih Tuhan akan terlihat bukan hanya dari perbuatan, tetapi juga dari perkataan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudaraku, kalau kita mau praktekkan semua ini dengan tekun, kita akan mengalami Tuhan. Dan saya percaya juga saudaraku, ya kalau tahun ini kita mencanangkan ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu pemuritan. Dan saya percaya melalui proses pemuritan, pendampingan, kita akan mengalami kemaksimalan di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara, saya menghimbau untuk kita semua tekun mempraktekkan apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan, yaitu mengalami ya perjumpaan dengan Allah setiap hari ya melalui saat teduh yang telah dibuat. Dan adapun saat teduh, kita akan mengarah kepada kipo ini saudaraku, ya. Kita akan berjumpa dengan Bapa setiap hari melalui perenungan firman Tuhan. Kita juga akan mengalami saudaraku perjumpaan dengan Allah Bapa melalui ketekunan kita untuk berdoa setiap hari, terutama di doa pagi. Ya, terus kita mau belajar Coram Deo, bagaimana kita menyadari saudaraku akan kehadiran Allah di sepanjang hari kita. Kemudian saudaraku, kita juga mau belajar secara simultan, ya, kita mau mengalami Allah, ya, proses up. Kemudian kita juga akan mengalami Tuhan. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan, yaitu prosesnya in. Dan jangan pernah lupa, kita mau menjangkau orang-orang yang belum percaya dan kita mau memuridkan mereka agar mereka pun mengerti tentang kipo ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, mari di sepanjang tahun ini kita mau tekun mempraktekkan kipo ini. Saya percaya ketika kita tekun, kita akan melihat di akhir tahun kita menjadi pribadi yang berubah. Mari saudara, saya mau ajak kita semua berdoa saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau di tahun 2022 Tuhan mempercayakan kami untuk mempraktekkan kipo agar kami boleh mengalami kehadiran Allah Bapa di tengah-tengah hidup kami. Kami juga percaya Tuhan, ketika kami tekun mempraktekkan ini Tuhan, Engkau akan menyatakan dirimu kepada kami dan kami akan mengalami pertumbuhan dan kami akan membawa dampak. Dan kami percaya juga Tuhan, kedekatan kami dengan Engkau, hubungan yang baik yang kami bangun dan kami jaga di dalam kekudusan akan membawa kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Beri kami kemampuan Tuhan dan urapi kami Tuhan, supaya di tahun ini kami mengalami banyak kemenangan dan mengalami janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh tertanam dalam pikiran kami. Dan kami mau terus praktekkan dengan tekun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Engkau yang mendengar firman Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Ada kemenangan dari Tuhan. Percayalah, hidup kita dituntun dengan firman Tuhan. Dan kita akan meraih kemenangan. Bapak Ibu, saya bersyukur firman Tuhan akan terus menguatkan kita dan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, kita bersuka cita dengan kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan datang kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan yang mengasihi engkau tanpa batas.
mengasihi Engkau tanpa ragu-ragu, mengasihi Engkau tanpa memandang siapapun Engkau, karena Yesus mati buat setiap kita, menebus hidupmu. Hari ini Tuhan kami bersyukur, kiranya berkat dari Tuhan yang menuntun kami, memimpin kami, dan kami percaya kasih setia Tuhan menghibur kami, memberikan kami kemenangan. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai kami senantiasa. Amin.